Okay guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Naf Cobra. Okay, untuk episod hari ni aku nak buat challenge 3 batch ramen, ataupun aku namakan ini episod ramen 3 benua. Okay, jadi depan aku sekarang ni ada 3 jenis ramen. Yang first ni ialah Samyang Corn Bulldog. Yang ni Samyang Jagung. Macam pelik je kan. Yang ni Samyang Ramen 2 times spicy, 2 kali pedas. Yang ni Samyang Ramen Jejang. Yang ni macam berkicap lah. Dan aku combinekan ketiga jenis Samyang ni dengan 3 ketul ayam goreng brand daripada Ayam Mas Hot and Spicy Chicken Ayam Mas. Okay guys, so jom kita pergi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sorry lah sebab sekarang ni aku duduk kat Kuantan. Musim tengkujuh, tengah hujan. Jadinya mungkin ada bunyi hujan sikit lah background. Sorry eh. Okay, jom. Aku nak try dulu Samyang Jagung ni. Sebab aku first time try, nampak macam pelik je. Media agak kenyal dan agak macam kasar sikit lah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Dia siap ada macam bau jagung lagi. Ayam goreng ayam mas ni aku boleh hot and spicy tapi tak spicy pun. Okay, next. Jom kita cuba pula Samyang Jejang. Samyang Jejang ni dia kari hitam lah. Dia lebih berkicap lah bagi aku. Ataupun orang viral sekarang ni, nama dia Soy Black Bean Noodles kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedas langsung lah. Rasa macam ni kicap ke. Thank you.
Okey, untuk last sekali kita kena cuba Dewa Samyang Ramen, iaitu 2x spicy. Aku save ni yang paling last sebab dia paling pedas. Jom kita makan. Seramu nak makan. Ya Allah, selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedas pun. Tang mana tu times ni? Bukan belagak betul ni tak pedas. Okay, dia tak boleh nak kalahkan pedas ghost pepper. That's why lah rasa tak pedas kot. Okay guys, jadi selesailah episod challenge 3 benua ramen. Untuk ketiga-tiga ramen ni aku paling suka 2x spicy. Yang paling aku tak suka ni, yang corn flavor tu, sebab bau jagung dia terlalu kuat. Tapi itulah aku nak beritahu korang, dah habis makan tiga-tiga ni, seksa lah, dia baru datang pedas tu sampailah sekarang ni. Alright, sekian saja video aku untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus support aku, like dan subscribe YouTube channel Ahna Cobra, serta share video ni. Dan kalau korang ada sebarang cadangan atau idea, boleh dropkan komen di bawah. Aku harap sempatlah aku nak capai 3,000 subscriber sebelum habisnya 2019 ni. Okey korang, minggu depan jumpa aku di Travelog di Jeju Island, Korea. Dan see you guys in the next video. Bye bye.